Kinting minta ini ke Krisanta. Ruben Onsu terang-terangan bongkar kedekatan Ayu dan Krisanta. Dalam berbagai kesempatan, keduanya kerap tampil bersama atau satu frame dalam sebuah program. Seperti yang diperlihatkan dalam program Facebookers, Ayu Ting Ting dan Krisanta sering dipadukan menjadi pasangan kekasih atau suami istri. Dalam program bergenre komedi itu, justru sosok Raffi Ahmad yang dikaburkan. Seperti video yang dibagikan akun Instagram. Dalam video itu, Ayu Ting Ting dan Krisanta saling memuji satu sama lain. Tak ayal, pujian tersebut membuat troll Ruben Onsu dan Zaskia Gotik berceloteh dan mengatakan pasangan ini sangat cocok dan serasi. Semoga saja beneran ya dalam kehidupan nyata. Begini percakapan Ayu Ting Ting dan Krisanta dan Ruben Onsu. Kata Ayu Ting Ting, "Kamu tuh cari apa?" Krisanta bilang, "Cari lampu." Ayu Ting Ting menjawab, "Gak usah cari lampu, kan cahayanya ada di aku," kata Ayu Ting Ting. Kemudian Krisanta menyampaikan bualannya ke Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, "Kok makan sushi maksudnya apa?" Krisanta menjawab, "Susah senang kita berdua, hadapi pokoknya." Melihat kebersamaan Ayu Ting Ting dengan Krisanta, Ruben Onsu dan Zaskia Gotik yang berada di dekatnya kemudian berbincang-bincang. Mereka mengatakan pasangan ini cocok dan serasi. Mereka berdua tuh cocok tahu, yang satu judes, yang satu jandes, ya pas. Saking kompaknya, Ruben Onsu dan Zaskia Gotik pun punya sebutan baru untuk memberi nama keduanya. Seolah tak menghiraukan apa yang disampaikan Ruben Onsu dari Krisanta, justru memberikan Ayu Ting Ting pertanyaan. Tak berlangsung lama, setelah itu, Krisanta memainkan sebuah lampu ajaib dengan seperti film Aladdin. Ia kemudian menyampaikan rayuan maunya ke Ayu Ting Ting, meski sedikit agak nakal.